Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Babeku di Tokopedia dan PAG Audio Klasik di Shopee. Kali ini Babe akan mereview satu koleksi Babe Sony lagi bosku, istimewa bosku, dengan tipe MHC GNS Z770. Bodi-bodi utuh, kemudian head unitnya juga masih utuh. Fungsinya aux tape tuner bosku. Kita coba dengarkan suara gelernya bosku. Itu tadi fungsi untuk aux bosku. Kita coba untuk tap ya bosku ya. Ini tipe yang A bosku. Kita coba untuk tap di kaset tap bosku. Kalau kabel ini fungsi tap A, kita coba melayunin di posisi ini bos ya. Yang A oke, yang B ini agak kadang bisa kadang nggak bisa bosku. Ini untuk tip A atau deck A ya bos. Kita yang radio bos, ini masih tombol-tombol ini masih oke, tapi kadang dia loncat-loncat bos. Nah ini langsung gawe dewe-dewe untuk rebutan besok presidennya sopo, wakili sopo, itu perwakilan Pondok Sunan Dalem se-Indonesia kudu kompak bersatu. Pembukaan ini oke nih. Pas saben dino apa? Selasa apa itu? Apa awak Jumat Kliwon ya. Ditoto cendek organisasi yang kuat Pondok Sunan Dalem Bolon sampean paling wake wis sukses gak percaya corona. Kuara sedulur. Saya polisi-polisi bingung. Lho ya. Sopo bisa calon presiden, calon wakil presiden, sing nentokno bisa rapat no Pondok Sunan Dalem. Ini karakternya ngebas bos, geler bos.
Kemudian untuk kabel jack aux bisa dari belakang, bisa dari depan. Kemudian pengaturan mix ada echo-nya. Kemudian ini untuk DVD ini panel-panelnya masih menunjukkan oke, tapi kalau di opening close dia tidak keluar. Itu ya bos. Kita dengarkan kualitas suara lagi bos. Ini maksimalnya 30. Ini dicoba babe hanya setengah ya bos. Ini bawaannya bos, tipenya juga 770 sama. Jadi ini sudah bawaannya, otomatis suaranya menyatu bosku. Terima kasih atas perhatiannya. Satu pesan dari Babe, CJ Dino, CJ Cerita bosku. Babe berdoa mudah-mudahan semua yang melihat tayangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.